karena melepas liarkan hewan ternak peliharaan di wilayah yang dilarang sesuai peraturan daerah Pasal 11 Nomor 2 Tahun 2023, warga Kaur berinisial UC mengikuti sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kaur Kamis pagi 9 November 2023. Juru bicara Pengadilan Negeri Kabupaten Kaur Muhammad Reza Adiwijana menyampaikan, terdakwa UJ terbukti bersalah melanggar peraturan daerah Kabupaten Kaur Pasal 11 Nomor 2 Tahun 2023 sehingga hakim menjatuhkan vonis hukuman denda uang tunai sebesar Rp350.000 atau kurungan selama 3 hari. Tapi nanti setelah ini insya Allah akan muncul. Nah, terhadap perkara nomor 1 PC 2023 PN Bintuhan atas nama Bapak Ujang bin Buyung, itu barusan hakimnya memutus denda sebesar atau sejumlah Rp350.000. Nah, adapun apabila denda itu tidak dibayar, maka hukumannya bisa diganti dengan kurungan selama 3 hari. Ya, jadi subsidiar. Kasat Pol PP Kabupaten Kaur Deki Zulkarnain mengatakan, dengan adanya hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Kaur Nufitriana Erda ini, terdakwa terbukti bersalah dengan divonis wajib membayar denda sebesar Rp350.000 dan denda administrasi biaya penangkapan dan pemeliharaan sebesar Rp800.000. Deki Zulkarnain menyebutkan sebelumnya anggota Satpol PP menangkap seekor hewan ternak sapi betina yang berkeliaran di jalan lintas Desa Cucupan, Kecamatan Tetap milik UC pada Senin 6 November 2023 lalu. Dirinya berharap kejadian ini menjadi efek jera pemilik ternak di Kabupaten Kaur agar tidak melepas liarkan hewan ternak peliharaan karena melanggar Perda Pasal 11 Nomor 2 Tahun 2023. Tunjuk dari Korwas PPNS yaitu Bapak Kasareskrim telah melaksanakan pukul 9 tadi persidangan tindak pidana ringan terkait pelanggaran Perda 02 tahun 2023. Dari hasil persidangan tadi didapat putusan bahwasanya pemilik ternak atas nama inisial U alamat di Kasuk Baru dijatuhi denda sebesar Rp350.000 dan denda administrasi sebesar Rp800.000. Febrianto Ramadan, RBTV, melaporkan.